Welcome back to my channel Bravinio Daily Motovlog. Iya teman-teman ya, ini nggak tahu nih kayak mana pilihan ininya, kayak komodo dikit. Semoga nggak terlalu nunduk ya. Ininya kameranya. Ini harus setting-setting lagi dikit nanti ya, sebelum jalan. Nah, ini kita mau isi bensin dulu ya, abis itu kita mau survei tempat ke itu. Bandara teman-teman, biar besok pagi, biar besok pagi nggak terlalu buru-buru kita ke bandara, karena mau antar di park di motor soalnya. Nah, gue belum tahu kalau motor di sebelah mana harus parkir dan lain-lainnya. Jadi kita survei dulu ini ya. Sebelum kita survei ini, kita isi bensin dulu ya, kita kesel dulu teman-teman ya. Ya teman-teman ya, belum kerekam tadi gue ngisi sel ternyata yang mau kerekam yang 14.300 sel lagi turun ya. Kita mau otw teman-teman ke perimeter nih. Ini pesawat jam 7.45 tapi gue harus standby tuh, pokoknya otw ke Bekasi tuh jam 6 ya dari daerah sini. Kita ke pelayanan pagi ke Bekasi. Ya nanti kita sambung di perimeter teman-teman ya. Ini kita otw perimeter dulu, tapi perimeter tinggal lurus-lurus doang sebenarnya sih, cuman ya itu otw nya itu ya tadi. Jadi gua ngisi bensin 45.000 di sel, tapi kayak gak rekam ke kamera, lupa gua rekam atau emang gua belum mencet, lupa ya. Ini kita lewat di sini, lewat daerah Duta Gasset. Kita motong aja sih, bukan motong ya, memang isi bensin dulu tadi kita di sel. Sel super, super lagi turun ya. Harga super kemarin itu sekarang jadi harganya V-Power. Gak tahu ada apa, turun pakai promo akhir tahun. Orang pakai tahun dinaik-naikin rata-rata, jadi turunin. Luar biasa strategi marketing ya. Pertamina Anda bagaimana? Punya kompetitor yang sangat berani ya. Potensial lah gitu. Bensinnya lebih beda sih ya, dari penggunaannya juga ada jelas banget penggunaan, kerjasama ininya, pembayarannya, tenan-tenannya, terus retail yang di dalam bensinnya ya, lebih eksklusif sedikit ya memang ya, bandingin kompetitor lainnya. Oke, ini kita mau sambung ke perimeter, nanti paling di jalan yang dibenerin kita rekam lagi teman-teman. Di depan ada bambu nih kayak bandara apa kemana nggak tahu ya. Ini terkadang agak-agak lawat sih kok daerahnya emang. Nah, jalan-jalan dulu. Sebenarnya nggak jauh jaraknya sih kalau dari daerah sini ya. Dibuat dari staf dari Hotel Norita tuh. Atau kita biarin aja rekam full ya, nggak jauh kok so teman-teman, jarak kok cuma sekitaran berapa kilo doang gitu, 13 menit atau 15 menit jaraknya sih tadi gue lihat ya. Secara parameter kita cek map lagi ya, nah, apa dia full aja deh. Ini gue lagi pesen juga memori nih, SD card yang extreme, karena pakai yang ultra nggak nolong ya, patah-patah. Gue juga ngeditnya agak pusing kalau pas lagi banyak obrolan yang memang krusial. Kayak waktu gue menabrak itu, waduh pas nabrak ngelek, anjir. Kayak seolah-olah gue ngajak gitu menabrakkan diri kan, bodoh banget gue. Sekali menabrakkan diri ke mobil kan, pas hampir nabrak ngantuk ya. Nah, apa deh ini kita rekod aja nih Sabtu pada masuk sekolah ya. Ini anak-anak sekolah kok udah pada pulang sih, jam segini. Sabut bur. Sabut apa emang ada schedule lain nih, anak-anak. Kita balik jam segini. Nah ini angkot puter suwe, kita lurus ya. Nah tapi lagi perbaikan jalan banget ini di sini, gak apa-apa deh karena gue mulut parameter besok teman-teman soalnya ya. Jadi kita coba bener parameter aja, kalau nggak parameter sih nggak bisa deh motong situ tuh, pengen dapet emang kalau dari sepatan. Cuman ya ini crowded ini.
lah, nggak bisa lewat lah. Nggak bisa teman-teman ya, udah gue lewat sana aja deh. Apa bisa tamping situ? Nggak bisa kayaknya deh, kacau juga. Dalam itu dong, tuh pernah motong dalam. Kayaknya emang nggak bisa ya, susah ya. Wih, motor itu tuh, apa tuh? Politron. Dia nuangin semen dia. Muter deh, kayaknya ini mah agak lumayan lama. Cuma ini doang modal sih. Gue mau bentar perimeter gua biar tahu jalan maksudnya. Gak bisa ya kali. Bisa gak sih motong situ dalam? Udahan tuh udah. Udah naro semennya. Motor belum bisa lewat turun kan nih. Bisa lewat ya. Ya ini ya proyek 170 miliar deh. Luar biasa. Udah gitu mana lagi sering hujan ya, hujan lucu ya. Katakan dengan habisin anggarannya ya nih pemerintah tempat ya. Pas musim hujan bangun jalan, bukan bangun pembuangan airnya ya, nggak jalan dibangun iya gitu. Ya jalan itu super sempit ya, jadi emang sebenarnya kita jangan lewat dulu karena lagi dibuka tuh di sana, harusnya nanti teman tuh bisa sih ya, tipis-tipis mah lewat ya jalur-jalur mah. Joki handal lewat lah jalur-jalur mah. Ya selama kita nggak pakai X-Max atau gimana mah bisa lewat lah ya. Tuh. Udah lah depan truk udah bisa lewat, tentu molos dia. Berarti ntar kita keluar jangan dari perimeter deh, dari Pave Hotel deh. Balikin ntar. Dari sana baru ada satunya. Ini kita masukin jalan aja sih sebentar karena besok dari perimeter berangkat ya. Wah ini kalau hujan parah sih. Ini udah mendung-mendung lagi ya. Pawang ini mah ada friksi nih, nggak apa nggak mungkin nggak pakai ya. Hujan tuh sebagian doang di sini. Bisa begitu ya ditiup-tiup sana sini ya. Nggak tahu pakai pawang apa kagak. Ngeri ya manusia demam lebih Tuhan ya kalau bener-bener pakai gitu. Jangan kan itu ada alat ya, alat-alat yang namanya bisa kayak cuaca ya kan, bisa ya, manipulasi ya kayak dipakai kalau untuk emang kekeringan panjang itu dipergunakan, cuma kalau untuk yang penting yang lain entah lah. Ini depan tuh kanan nih.
survei doang sebenarnya terminal 10A. Udah habis itu kalo udah tau ya udah belok mana south perimeter, oh berarti perimeter selatan ini ya. Kalau utara kan arah Dadap tuh, ini perimeter selatan kita lewat. Oh ini mendung-mendung begini ya ininya. Belok kanan kita nih teman-teman. Nggak bisa langsung ini kita ngerebah karena bannya botak. Langsung belok tarik loh, agak-agak licin. 3 kilo doang lurusnya. Di map perang mana? Nggak jauh dong. Ini kayak gue baru lewat sini, pada pernah gue lupa teman-teman. Kayaknya pernah tuh udah lama. Kayaknya ya. Ini agak-agak bentuk ya dari apa ada di sini. Udah nyampe di sini pada depan udah bandara ya, tinggal belok kiri. Nah ini ke dalam ya teman-teman, gua rada lupa nih. Biasa kita kalau lewat luar itu lewat jalan raya nih sektornya. Kalau mobil ya. Kalau motor ke dalam nih. Ini ke bawah deh. Bandara. Nah itu hotel yang biasa kita lewat tuh samping tuh, Prima Hotel ya. Cuma di sebelah jalan tol doang. Nah itu samping tuh yang kita lewatin kalau pas macet mau ke arah Dadap lewat jalan itu ya. Nah ini mah sering lewat sini gue, tapi di sebelah sana. Sini mah jarang karena kan bukan bandara tujuannya. Tempat bandara ya, tempat gua stay tinggal ini nih. Aku lama tiada ber. Ini taksi. Patron taksi kan? Oh, macet kan? Baru gua bilang tuh. Macet kan? Wah, perbaikan jalan dibolongin coy. Jalannya gila. Bener-bener macet. Heran gue sampe pengen sini nih, pengen ke sini nih. Bandara, dirumuti ya. Kali terus udah beda sih, udah kita masuk ke sini ya. Dan mogok di Jakarta Barat tuh. Daerah Tangerang ya, kocak banget ya. Pembangunannya pas mau musim hujan. Lah, bongkar semua jalan. Gimana ya, heran gue. Gak ngerti lagi lah gue ya, daerah sini. Udah bulan Oktober, November sekarang nih kan, baru perbaikan jalan. Nah ini kemana nih? Belok kanan. Ini gak boleh ya. Itu dilarang tuh. Coret peti kanan. Emang dekat banget sih, kalau dari situ.
Cuman ini memang untuk jalan motor sih kalau perimeter ini. Kalau yang satu lagi lewat tol dia, mobil. Ini lewat motor nih. Aman benda, kalau bokor. Lah bisa lewat sini ya, tembus benda. Daripada karena macet di jalan tadi ya kan. Iya, mendingan lewat sini. Nah ini besok subuh gua nih, lewat sini nih. Pokoknya jam 6 itu harus sudah jalan dari bandara nih, belok kiri ke jalan saya benar sekarang apa. Ingatnya ngomong gitu sih. Udah ya, bandara ya. 3 kilo. Ini aneh, batu saya. Sekarang jalan cepat tuh, kawan. Kan di sini aja nih, jalan lambat nih. Dari garis 2 ya, emang ini untuk motor. Kelihatannya sih ya, untuk motor ya. Ya terminal 1A aja besok. Nah, dia kan ada kurang paham. Jadi agak bingung kayak dia. Kita lurus nih. Ada yang belok ya ke sini, Suwarna ya, Kemahan ya. Ada sel ya. Nih, kalau ngisi bensin bisa di situ. Aman sih di sini kayaknya memang memang enak daerah bandara. Kayak gue baru ya, pertama kali merekam di sini ya. Baru ya pakai handphone juga gue tuh nggak merekam di jalannya. Gila, apa semua ininya coy. Bandara, terminal, nih khusus motor ya tuh deh, khusus motor. Nih, panjangnya teman-teman yang motor ya. Tuh, nggak bisa, nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Ada garis dua di sini. Ya, kalau pagi lo kehantam dari belakang lo, pada ngebut-ngebut di sini, gila. Ini mobil lo. Ya better di kiri lah, digarisin motor dua nih garisin ya, untuk gak dikuningin lewatin di luar, bodo amat. Bodo amat masuk lagi ke dalam jalur paling dulu dari sini udah 40 tuh kilometer. 60 mana ada lari 40 di sini anjir. Gue lari pada 80-70 tuh, itu masih 60 tuh, ini 60 yang udah 60 nih gue tuh pada salib. Gue disalip semua, berarti kan ramai itu di daerah 60. Parkir inap, ambil lajur kanan. Nah, dikasih tahu ya. Jadi otomatis kalau di kiri ada mobil, berarti itu salah ya. Ini motor nih, kirim. Nah, dia gue lupa, gak tau deh, terminal 1A di mana aja. Pergudangan, kargo, perkantoran. Di belok kiri ya. Nanti kalau yang kerja di sini, pergudangan, kargo, perkantoran. Masuk di sini, mobil gak boleh, ya. Sepeda motor, tuh kan. Nanti dia ajar. Gak usah lah. Ada lagi perbaikan coy. Ini terminal apa ya? Terminal 1 nah nih 1A ya. Nanti gelok kiri kita ke dalam. Kalau nggak salah naik RGT ya. Motor larang masuk gimana nih? Oh, lurus motor. Motor nggak boleh masuk ya? Waduh, gimana ini? Motor nggak boleh masuk. Oh, masuk area parkir mobil motor. Ini nih. Oh iya nih ya. Berarti besok pagi parkir di sini teman-teman nih. Untuk gue ingetin aja ya, parkir sepeda motor terminal 1. Sini. Ini nih berarti nih. Nah, ini kita mau cabut lagi di sini. Sudahan nih. Nah, tapi berarti keluar mana keluarnya? Parkir nih. Berarti keluar di sana nih kita nih. Tapi gua nggak mau sepatu karena parkir. Gupali-gupali. Nah, oke teman-teman, begitu aja nih. Terus kita cus balik lagi. Cek map dulu ya. Balik lagi ke luar kita. Masuk ntar.
serimpet gua tuh masuk ke situ. Oke, dari gue itu ya teman-teman, ini mundung-mundung Gojek ada nunggu di pinggir, harusnya nggak boleh. Thank you udah ngikutin konten gua awal sampai habis, kalau nggak di skip thank you banget teman-teman deh. Sampai ketemu di konten selanjutnya, sukses selalu, sehat semua, tetap semangat dalam aktivitas teman-teman. See you on the top, see you on the rooftop. Orang ramai-ramai di rooftop lebih enak daripada orang sendirian. Bye-bye semuanya.